hari ini Ricis dan Basiri dan Ibu menghadiri sidangnya rumah, sidangnya Pak Ovi. Alhamdulillah sukses, cukup apa ya, tertantang untuk melanjutkan sekolah nanti. Sekarang saya urus anak saya dulu. Alhamdulillah tadi juga Mbak Mona ikut, tapi waktu ketok palu sidang tidur. Perkembangan Mona alhamdulillah sejauh ini sehat, alhamdulillah di usia 3 bulan kata dokter all good. Alhamdulillah tidak ada kendala dan alhamdulillah semakin gembil gitu. Udah bisa Mona udah sempat bisa belajar berenang. Nah, iya Mona udah berenang, udah sit up, udah jalan kaki, udah apa lagi dia? Udah terbang, udah banyak ya. Sama ibunya lah dia mau ngapain. Mungkin gak khawatir diajarin berenang. Gak sih, karena alhamdulillah dari dokter anak juga udah bilang Mona sehat, baik-baik aja. Dari sekolah berenangnya juga aqua babiesnya juga udah emang punya kriteria khusus untuk bayi berenang. Dan alhamdulillah sejauh ini justru setelah semakin berenang malah makin aktif anaknya. Kenapa sih kalau dimilih ke masukin Mona berenang? Karena kalau kuda belum bisa ya. Jadi berenang dulu, yang dia udah bisa, bulu tangkis juga belum bisa, jadi berenang aja. Ricis masa-masa menikmati sebagai seorang ibu gimana? Masa-masa menikmati menjadi seorang ibu luar biasa. Dan perbedaannya menurut Ricis sangat signifikan. Dimana yang kalau dulu belum punya anak tuh perbanyak pekerjaan di luar, perbanyak kerja sama-sama orang lain, dan perbanyak aktivitas di luar. Kalau sekarang tuh di rumah, ikut ngurus anak, ikut melihat perkembangan anak. Dan kayak sekarang di rumah kosong, Mona ikut ke sini gitu-gitu sih. Jadi emang lebih mengurangi beberapa pekerjaan. Alhamdulillah channel YouTube udah kembali lagi kurang lebih 2 hari yang lalu. Alhamdulillah pelaku masih baik karena cuma ngunci-nguncin video dan gak ganti rekening ya. Jadi insya Allah masih rezeki. Udah ketahuan belum kak dari mana itu ya pelaku? Kalau gak salah katanya dari orang Amerika, jadi emang bukan dari Indonesia. Jadi alhamdulillah karena udah dibalikin, untuk buku kita buka lembaran baru. Tapi fotonya masih si orang Amerika itu ya Cis ya? Subscribers kemarin kalau gak salah sempat berkurang 100 ribu, tapi setelah ditinjau balik udah kemarin bikin 3 konten kalau nggak salah sempat trending, udah balik lagi seperti semula mudah-mudahan. Sempat ada kerugian nggak kak dari akun di hack? Sempat ada kerugian? Kerugian belum ngecek, karena kan kalau dibilang pemasukan AdSense kan dia per bulan ya, jadi di tanggal akhir bulan itu dia baru masuk kan. Ya setelah di hack ini kita belum cek lagi, cuma kita udah antisipasi kalau misalnya masuknya nggak sejumlah sebelumnya kita juga udah ikhlas sih, nggak apa-apa, yang penting balik. Apa yang langkah ke depan kamu biar nggak di hack? Ini orang kantor saya nggak ngurus, soalnya orang kantor saya yang ngurus. Kak Ijis itu pertama kali dan semoga nggak ada lagi ya, mudah-mudahan. Kak Ijis itu kerjasama sama YouTube kah atau sama pihak IT? Kerjasama sama YouTube, balik? Sama orang Google Asia-nya juga. Kemarin juga dibantu sama kurang lebih 8-10 orang dari Google Asia-nya juga. Jadi memang kemarin Ricis tinggal menunggu aja di rumah, tinggal tunggu kabar aja gitu. Sampai lapor ke cybercrime nggak, Cis? Kenapa? Sampai lapor ke cybercrime nggak? Nggak sih, akun ini. Karena ya ikhlas aja, kalau nggak balik ya udah, kalau balik alhamdulillah udah gitu aja. Yang penting punya 2 channel lagi. Antisipasi untuk? Supaya nggak dihack lagi. Itu orang kantor saya nggak ngurus, saya nggak tahu soalnya kalau masalah isi-isinya gitu sih. Yang nanti jodohkan sama Renan gimana? Oh itu bercanda aja, kemarin kan Mama Rita juga keceplosan doang. Karena kan kita menghadiri acara bajunya Mama Rita. Terus Mama Rita ketemu Mona, langsung gendong, langsung suka gitu. Dan ceplos-ceplosan ya, bercanda doang. Kak Icis kemarin sempet ke sini pulang Mbak Cindy. Kita doain aja yang terbaik dari kakak keduanya Ricis mengalami keguguran, ke Allah anak ketiga seharusnya ya. Dan itu banyak membuat kita dan terutama aku sebagai adik bungsunya belajar bahwa kehamilan orang-orang memang beda-beda ya. Mungkin kalau kehamilannya Bunda sendiri emang kemarin tuh memang belum cukup kuat, dan kalau nggak salah beliau memang belum sadar ketika udah usia 8 minggu baru sadar, tiba-tiba udah nggak ketolong. Apa sebelumnya yang kamu lagi iya. Kenapa? Ketolong. Kamu bilang ya, Pak? Iya, aku sudah berupa
Bang Taufik munduran. Enggak sih, karena kalau misalnya prinsip sama suami itu kan kita hidup bersama-sama, semua tanggung sama-sama. Jadi kalau misalnya di dalam numpang hidup sih, kalau ada yang pribadi enggak ya, karena kita berdua menanggung semuanya secara bersama-sama. Tapi kalau dibilang tempurnya sendiri enggak kerja gimana, Cis? Kenapa? Aku enggak lihat sih. Nah, aku karena aku belum lihat, jadi nggak tahu. Cuman apapun yang sudah terjadi, tetap mohon doanya untuk rumah tangga saya yang baru selesai janggung. Jadi ya, apapun yang amin, apapun yang terjadi, semoga Allah selalu melindungi rumah tangga kita semua. Ini kalau pria sendiri dibilang nggak kerja gimana? Nah, kalau kita saling percaya aja, karena juga alhamdulillah kita saling percaya, suami percaya sama Ricis, Ricis percaya sama suami, dan kita selalu komunikasi. Ricis ada head comment, dibilang kalau Rian nggak kerja, nemenin Ricis TikTokan mulu. Emang sebenarnya dia nggak ditemenin sekarang? Ya, jadi memang kan nggak semua dilihat oleh mata manusia ya. Jadi apapun yang keluarga saya, apapun yang kita lakukan, cuman kita dan keluarga yang tahu ya sih. Karena kan mungkin orang lain memang cuma lihat. Makasih banyak ya anak saya. Sendiri. Makasih ya, salam.